Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Semantulan Pasar, dan kita updatekan siapan korban kiloan jatuhnya teman-teman. F1 teman-teman. F1 siapan korban. Nengke-nengke biyen pasar ini urung lemu, saiki lemu. Ini ada timbangannya teman-teman. Ini rata-rata berapa kilo? Ada yang 45 ke atas. 45 ke atas. Nanti bisa ditimbang sendiri teman-teman di sini, dicek, dilihat harganya per kilonya 85.000 teman-teman. F1 galurnya macam-macam ini teman-teman. Iki mbiyen sangsaka kene apa udum? Sebagian dari sini. Sebagian dari sini teman-teman. Ini sebagian poel, sebagian belum ya, Om ya? Iya. Kayak poel kayak gitu. Tapi mantap ya iki tinggian. Tinggi pejantan kok mantap nih san. Tapi jatuhnya per kilo teman-teman. Nah iki kira-kira bobotnya berapa? 60 per kilo 85 galeng ngepek iki kisaran berapa di sini Om? Anu nih harganya? Harganya 85 per kilo nih. Anu nih nak 60 peng 85 berapa? 85 85. Aku rapin termati-mati kau nih. Jadi ini tak tega ya. Ini juga F1 teman-teman. 45 lebih per kilo 85. Usia 51 men. 5 juta 5 juta 100 teman-teman. Nah itu. Nanti nak teman-teman beli banyak bisa nego ya ya. Ya. Oke. Kayak F1 Banyak ini per kilonya 85.000. Nanti teman-teman bisa milih. Milih yang mana aja enggak apa-apa di sini teman-teman. Soalnya hitungannya per kilo ya Om ya. Wah, ini mantep iki. Iki nek wedok ya mantep iki, Om ya. Iku umur piro iki, Om? Usianya 1 tahun dan 1 tahun. Tapi ya mungkin belum poel, teman-teman. Oh, qualify karo sotek bul, pengen cek bul. Nanti kalau ada yang mencet kita treatment teman-teman, kita obati, kita suntik. Suntiknya pakai apa, Om? Qualify. Iya, qualify. Qualify. Injeksi Qualipek band ramanya ada satu sama itu nanti daripada wes kebablasan. Biasanya kalau disuntik itu berapa lama efek sampingnya sampai sembuh? 24 jam sembuh. Sudah mampet tuh suara cerah tuh. Nah ini harganya per kilo 85.000. Nah teman-teman nyari yang 20 kiloan nggak ada. Timbang, nah 20 kilo ke bawah nggak mungkin timbangan ya Om ya. Jogrokan banyak di sana, nanti kita ke sana teman-teman. Ana F5 ne barang ngono kae mong. Payu. Payu ae. Lah payu berapa, Om? F5 12. 12. 10 bulan teman-teman. Nah ini pokoknya bobotnya ya cilik-cilik cendik-cendik yang anak kae, tapi bunder kok ana ya. Ini barusan tak timbang yang kepala hitam ini. Heeh. Ini bobote 46. 46. 46 goreng ngepengke ya, teman-teman. Ya rata-rata di atas 40 kilo ya, Om ya. Kalau teman-teman nyarinya di bawah 30 kilo ya Jawa Randu ya, Om ya. Jawa Randu. Jawa Randu nebur ya usianya sama, ora mungkin bobote sama. Kecuali wedhuse loro. Loro kuru, teman-teman. Nek kok ngene kan wis gede teman, wes ayah korban kan juga gede. Nah pengen ini kambing korban premium teman-teman. Korban gak sembarang korban, pak korban pakainya yang paling bagus teman-teman. Korban ini yang dibagi apa, tulang apa daging? Yang... Kalau yang dibagi dagingnya ya kambing kayak gini. Nah yang dibagi dagingnya kayak gini teman. Kalau mau yang dibagi tulangnya yo. Pakai yang lain, pakai PE ya perlu teman-teman bagi tulang itu. PE itu tinggi, tulangnya gede-gede. Dagingnya yo ada banyak tapi nggak sebanyak bur teman-teman. Dengan usia yang sama, dengan bobotnya sama, banyak banyak dagingnya, banyak yang bur teman-teman. Nah ini yo bobotnya dua kali lipat kambing anu ya, kambing Jawa Randu teman-teman. Jawa Randu bobotnya 24 kilo, 27 kilo, wis siap korban. Nah, iku. Kita mau nyoba timbang satu, teman-teman.
timbangnya timbang digital, jadi tidak mungkin di ohai teman-teman. Timbangan digital itu tidak mungkin diakali. Kita jijal, kita nyoba nimbang yang satu teman-teman. Itu F1 atau F2 maksudnya? F1. F1 tapi suntikannya udah nimbang. Ngantang-ngantang teman-teman. Ini juga apa, Pom? Kita naik. Kita nimbang yang paling gede, pokoknya yang paling gede. Nanti ini rata-rata bobotnya 40-an kilo lebih, teman-teman. Gue ini aku lompat di coklat ini. Pas gue namanya Mekwes. Eka pas gue balungannya. Paling gede ini. F1 tapi jumbo, teman-teman. Ini dulu betinanya dari sini beranak jantan F1, beli lagi sini beberapa ekor teman-teman. Beli lagi buat dijual korban, tapi korban yang super teman-teman. Lagi karo sing nyekel kan gedene padha. Enggak bisa fokus teman-teman karena kambingnya galak. Jadi kira galak teman-teman, tapi giras. Belum malah ditumpaki. Bumo, enggak boleh lagi piki, Bos. Gak boleh lagi piti. Ini juga mantap badannya. Kita mau nyoba timbang satu yang gede. Di sini minum selalu tersedia. Ini kita mau jijal timbang ini. Tadi prediksi kisaran 50-60 ya, Om ya. Ini kita lihat dulu berapa kilo ini. Gede tenan lagi teman-teman. Badan itu pendek, nggak sampai 75, nggak sampai 80, tapi gemuk teman-teman. Ora kuat guys. Mas Ando. Iki yo iki guys. Tolong Mas. Ulah. Ini janakal. Eh. Nara gowo obat. Malu payu aja ngabangi. Gede-gede ya teman-teman. Mungkin teman-teman di sini kelihatannya semuanya kecil, tapi pas di gawa itu gede. Ini timbangannya. Hah? Timbangan kan rang apusi. Iya, nek timbangan rang apusi. Neng nek ukurannya emang macam-macam teman-teman. F1 itu ada yang tergantung betinane ya, Om, yang ini gitu. Iya, betinane dari Jorandu. Ya Jawa randu gede-gede nek sapera ya rada beda teman-teman. PE ngene ya beda meneh teman-teman. Putekne sene kene. Iki do marani aku ki sadus. Teman-teman mau pesan yang seperti ini atau Jawa randu sik wis sing wis dikawinke dengan Adam bisa teman-teman. Ini silangan jadi Jawa randu teman-teman. Contoh silangan dari Jawa Randu. Coba saya. 50. Lagu digucengi ya. Contoh silangan dari Jawa Randu usia 1 tahunan. Ini soalnya nak dicolke anu jengat teman-teman. Kurang maju. 55. 55 lah. 54, 55. 55. 55 teman-teman. Ini contoh kawinan dari Jawa Randu. Jawa Randunya ada di sana banyak teman-teman itu. Betina Jawa Randu nanti mana kau ngelar harganya 5 juta teman-teman. 4 juta sekian. Itu teman-teman Jawa Randu siapaan sama itu juga Jawa Randu. Nah nanti itu kalau teman-teman mau nyari yang terjangkau seperti itu, 2.500.000 seperti itu, betina beranaknya seperti ini beranaknya seperti ini, F1 seperti ini, F1 usia 1 tahun bobotnya bisa 55, 1 tahun 55, Jawa Randu ngenteni nganti sak jeliting lagi 55 teman-teman. Ini Jawa Randu ya,
Ada Jawa Randu 1. Ini Jawa Randu usianya sama. Bobotnya iki 30 lebih ya, Om. Yo enggak tahu, Mas. Soalnya iki nang kene suwe, teman-teman. Di sini kan nutrisinya lumayan, teman-teman. Cuman oke, teman-teman, sedikit informasi detail sama sumber mata berkat.